Halo sahabat rumah mamai, bertemu lagi dengan saya Imas Fahri. Nah, sekarang saya ingin mereview untuk vlog di tempat saya bekerja. Kita mau membersihkan strainer di respirator oil. Pertama, kita infokan dulu ya ke control room mengenai kita ingin melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, kita tutup valve yang berhubungan dengan pengiriman oil di respirator tersebut sehingga airannya terhenti atau tidak ada aliran. Setelah itu baru kita buka dan kita drain untuk sisa minyak yang ada. Kalau sudah terasa minyaknya sudah tidak ada, kita langsung buka ya bautnya dan kita cek untuk saringannya bersih atau tidak. Nah, kenapa sih di tes tadi ada strainernya atau saringannya? Ini dikarenakan minyak yang dingin menggumpal dan menjadi wax. Jadi kita bisa melihat di respirator ini ada wax yang menyangkut di strainer atau tidak. Karena itu akan mempengaruhi kelancaran dari minyak tersebut. Seperti itu ya contohnya sahabat mamai. Seperti yang dilihat, ini bersih ya. Nah, kemudian kita juga drain untuk line yang besar ini. Kita drain atau kita kuras isi minyak yang ada di sepanjang pipa ini yang tersisa. Sama seperti tadi, kalau sudah habis akan kita buka lagi bautnya dan kita cek untuk saringannya. Kalau kotor ya kita bersihkan, kalau bersih ya kita pasang lagi.
Nah, demikian ya sahabat mamawan. Jika sudah dibersihkan, kita masukin lagi strainernya dan kita kencangkan. Jangan lupa untuk valve yang tadi ditutup dinormalkan kembali ya, karena sudah kita onlinekan lagi. Dan yang terakhir kita infokan ke CCR bahwa pekerjaan selesai. Jangan lupa untuk membuang sisa limbah ke selokan. Terima kasih telah menonton vlog di pekerjaan saya ini ya, sahabat mamai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.